pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih. Cara melihat jawaban anak betul atau salahnya di mana. Kita ambil contoh, misalnya guru memberikan tugas, bisa itu PH atau soal PTS yang bentuknya Google Form, ya. Misalnya tugas agama bentuknya Google Form. Siswa mendapat nilai 80. Lalu dari mana kita tahu betul dan salahnya? Nah, ini nanti Bapak Ibu atau anak-anak bisa melihat dari email, ya. Buka dulu emailnya. Bisa lewat sini. Cari Gmail, ya. Misalnya Gmail. Lalu akan masuk email dari gurunya, ya. Misalnya ini di sini skor yang dirilis. Nah, email yang berbunyi seperti ini kita buka. Lalu di sini ada skornya. Kalau misalnya soalnya itu berbentuk skor, di sini akan muncul 4/5. Artinya jawaban anak betul 4 dari 5 soal. Atau kalau misalnya berbentuk nilai juga bisa. Nah, di sini anak-anak, Bapak Ibu atau anak-anak bisa melihat lewat sini, ya, lihat atau view. Kita klik. Nah, lalu akan terbuka tab baru yang mana ini menunjukkan jawaban anak. Misalnya, nah, nomor 1. Ini 1/1, berarti dia betul. Lalu salahnya di mana? Oh, ternyata anak salah menjawab di nomor 2. Karena di sini poinnya hanya 0, ya. Nomor 3 betul, nomor 4 betul, nomor 5 betul. Nah, ini, ya. Jadi dari email yang tadi bertuliskan skor nilai tadi, kita bisa melihat jawaban anak yang dulu dikerjakan, salahnya di mana, betulnya di mana. Begitu, sekian dan terima kasih.